mendapatkan musibah itu memang didesain khusus untuk memang diberikan kepada orang tersebut. Ya, maka yang membatasi kita ini bukan keadaan kita hari ini, tapi pandangan kita ke depan seringkali. Ujian yang diberikan kepada kita ya dalam bentuk yang seringkali tidak kita sadari, agar supaya kita itu kemudian berubah menuju sesuatu yang lebih benar.